Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan channel Sahdul Munir. Kali ini videoku membuat tahu isi Indomie. Ini sangat mudah, sederhana dan cepat sekali membuatnya pemirsa. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Indomie 1 biji, tahu yang digoreng kering 5 buah. Bumbunya bawang putih, kunyit, garam, dan penyedap secukupnya ya pemirsa. Kemudian bahan tambahannya tepung terigu 3 sendok, tepung tapioka 1 sendok. Kemudian tahunya kita belah untuk isian mie-nya ya pemirsa. Kita belah, kita lakukan sampai selesai. Ini udah selesai. Masak indominya pemirsa seperti ini jadinya. Kemudian kita siapkan bumbunya, kita haluskan sampai halus ya pemirsa. Setelah halus seperti ini, kita masukkan tepung terigu 3 sendok, kemudian tepung kanji 1 sendok, kemudian beri air secukupnya ya pemirsa, sampai teksturnya nanti seperti dalam video. Ini kita aduk-aduk ya pemirsa. Kita aduk-aduk rata sampai teksturnya seperti ini. Nah ini bisa kita tes rasanya ya pemirsa. Sekarang proses memasukkan mie-nya ke dalam tahunya ya pemirsa. Kita masukkan semuanya sampai selesai seperti ini. Sekarang persiapan menggoreng tahunya ya pemirsa. Kita balurkan tahunya dengan adonan tepungnya dengan api yang tidak terlalu besar ya pemirsa. Ini tahunya kita masukkan, kita goreng semuanya ya pemirsa sampai nanti warnanya coklat keemasan. Nah seperti ini tahu gorengnya, tahu isinya sudah ada yang coklat keemasan. Ini tinggal bagian baliknya pemirsa. Pemirsa ini sudah coklat keemasan, tinggal nanti kita tiriskan. Pemirsa, bila kalian menyukai video ini, di subscribe ya. Terima kasih. Dan ini proses pematangannya. Nah ini sudah matang sempurna pemirsa. Ini tinggal kita tiriskan dan nanti kita makan dengan saus sambal. Kita cocol dengan sambal petis juga enak pemirsa. Untuk lauk makanan juga enak. Jadi ini bisa jadi menu andalan setiap hari dan tidak akan membosankan pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini video saya. Terima kasih. Bye bye. Semoga bermanfaat ya.